Nah, Bapak mau cari rezeki dulu di laut, mau cari tabalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tang mana gagal nih? Ibu, Bapak, itu teman aku. Oh, mana? Iya, itu. Waalaikumsalam. Masuk nang, masuk nang. Masuk. Ini Pak, ini teman aku. Oh, itu teman nang. Iya, ya, saya Rima. Iya, Bu. Ya. Saya Rima temannya Safa. Iya. Enggak ada bangku, enggak ada tempat bangkunya nih, duduknya ya, begini nih. Maaf nih Pak, nyampenya udah malam gini. Oh. Udah tadi siang di sini cari ikan sama Bapak. Oh gitu. Nah, kalau nggak keberatan Pak, saya Rima. Emang saya sama Safa satu tim gitu Bu. Iya. Satu kelompok. Nah, biar saya juga nggak ketinggalan. Iya. Bisa nggak Pak saya juga ikut? Udah malam begini dan saya mau cari tabal di laut, jauh. Iya, nggak apa-apa. Malah saya emang butuh buat ikut rutinitasnya Bapak gitu. Pokoknya begitu dong, masalah udah malam Neng. Nggak apa-apa sih ya Pak, karena kita benar-benar butuh Pak. Kalau nggak ikut nanti kita buat tugasnya gimana? Ya udah. Boleh Pak? Boleh kalau yang mau mah. Alhamdulillah. Merasa ini kita mau nyarinya di sebelah mana? Mana itu? Iya tuh. Oh iya. Kita turun ke bawah, Bapak. Iya di api tuh. Oh. Mana, Pak? Sini nih, lurus aja situ. Oh gitu. Iya. Pak, ini apa aja sih nih sebenarnya? Ini alat buat ngambil tabalannya. Oh. Kita tajemin gitu, dalemin. Mm-hmm. Ntar diambil tanahnya. Cari tabalannya, ntar ada. Oh gitu. Iya. Ya, sini aja. Nanti Bapak sini, Bapak tuh. Iya nih, banyak Mas. Toran ya. Itu aja dulu, tungguin. Iya, oke, sini aja nunggu. Bapak ngambil nih. Sendal saya. Ambil tuh. Oh, ini ya, Pak. Tuh, ambil tuh. Mana ya, Bapak? Ini. Iya. Yang mana ini? Ya, yang ini. Ambil itu ya. Taruh situ. Ini Pak? Iya. Oh. Tuh. Ada kan, alhamdulillah kan ya. Sini, saya bantu Bapak megang. Tuh. Ada lagi nggak? Tuh. Ambil itu. Tuh. Nah. Barangkali ada lagi. Nah. Pak, pelan-pelan, Pak. Ntar, Bapak. Dari lagi. Iya. Ini mau dibersihin nggak? Tapi bersihin tuh di sana di darat. Oh, jadi bentuknya kayak gitu ya Pak? Ya, kayak itu tamannya tabal senang. Itu nanti buat apa sih Pak? Di dalam tanah. Sebenarnya buat apa nantinya? Ya buat sayuran, direbus, enak. Terus Bapak kalau malam ini sendiri aja ngerjainnya? Sendiri Neng. Kalau ada apa-apa, siapa yang bantuin? Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa Neng. Kalau nggak carikan beginian, anak Papa nggak bisa makan. Emang kalau misalnya dapat segini, Bapak dibayar berapa? Enggak, kan kerjanya kalau dapat beresiko gitu Pak. 3 kilo ya. Kadang-kadang kalau rezekinya ada Bapak, 5 kilo dapat 5 kilo. 5 kilo dapat, emang dapat uangnya banyak kali ya Pak ya? Kan kerjanya keras kayak gini. 1 kilo 5.000, Neng. Cuman 5.000. 5.000 paling dapat 20, 15. Ini sekilo belum, Pak. Belum ada, masih lama. Neng, kita putar lagi Neng. Bentar. Hati-hati Neng.